di Pulau Pinang selepas diasak Setiausaha Politik Ketua Menteri Ng Wee Eng akhirnya membuka mulut. Mendakwa tindakannya membawa keluar tong gas dari sebuah restoran atas niat lain. Masa itu apabila pihak penguasa dan polis cuba tarik-menarik dengan satu warung yang terletak di kaki lima, kebetulan ada satu tong gas yang sedang menyala, sedang dipasang dan api sedang menyala. Dan saya berada di tempat itu, saya melihat jikalau ini tidak ditanggalkan dengan cepat, dia akan melakukan letupan. Jadi niat saya pada masa itu adalah untuk mengelakkan supaya berlaku apa-apa letupan. Dakwa campur tangan dalam tindakan penguatkuasaan MPPP ke atas restoran Nasi Kandar Muhammad Aliar di Lebuh MC Alung 2 Januari lalu.